Okey, Kak Syam, sama lagi dalam part 3. Okey, dalam benda ni, okey, dia ada tiga functional food ataupun tiga ingredient utama, okey, yang berfungsi untuk merawat ataupun meredakan keradangan. Yang kedua, dia berfungsi untuk membina balik katalis ataupun sendi ya, ataupun tulang rawan yang rosak kan, dia untuk membina balik lah kan. And then yang ketiga, fungsi dia adalah untuk mencegah sambil dia melindungkan kawasan-kawasan joint tu kan. Itu tiga fungsi utama dia kan. So, ingredient-ingredient yang terlibat dalam fungsi-fungsi tersebut adalah salah satunya adalah turmesin. Turmesin ni actually adalah ekstrak daripada turmeric ataupun ekstrak daripada kunyit, dan cara pemrosesannya telah dijelaskan dalam description kan. So Kak Syam tak perlu ulang dekat sini sebab redundant kan. So turmesin adalah salah satu anti-inflammatory ataupun anti-radang yang sangat powerful. So sebab itulah kita rasa macam kurang rasa sakit, dia meredakan keradangan kan, sebab fungsi turmesin itself sebagai anti-radang. Okey, kewujudan dia dalam benda ni. So the next one, Kak Syam cerita secara ringkas saja sebab benda ni cuma diceritakan kan, so that you all have the idea macam mana, kenapa dengan izinnya kita boleh sehat kembali kan, joint tu boleh dapat sehat kembali. So ingredient yang kedua adalah MSM. Okey, MSM ni, okey, kandungan utama dalam SMN adalah sulfur. Okey, sulfur ni dia memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan menghasilkan collagen, and then salah satu lagi dia akan menghasilkan glucosamines. Okey, these two item adalah penting untuk kesihatan joint sendi-sendi kita kan, untuk membentukkan yang baharu kan, tulang yang sendi-sendi yang baharu itu sangat penting kan untuk kesihatan joint. So MSM itu fungsi dia. Salah satu lagi, MSM juga dia boleh melegakan otot-otot kita yang keradangan. Dia mempercepatkan proses kelegaan tu. Okey, itu salah satu lagi fungsi MSM. Okey, seperti yang saya cantikkan di sini adalah mempercepatkan otot-otot yang telah stress, okay, stress ataupun radang. Itu salah satu daripada fungsi MSM. Dan the next ingredient yang terakhir adalah selenium. Selenium ni bersifat sebagai antioksidan. Antioksidan ni macam dia melindungi ataupun mencegahkan kita punya sendi daripada proses free radical yang berterusan, okey. Jadi maksudnya bila ada perlindungan, ada pencegahan, okey, dia ada proses merawat keradangan dan dia ada juga proses untuk membaik pulihkan balik sendi. Okey, nak Kak Syam sambung part 4. Okey, tadi dalam part 3 tadi Kak Syam macam hanging tau to the end of the recording kan. Alright. So, bila produk tadi turmesin MSM tadi mempunyai ketiga-tiga fungsi tersebut, Kak Syam ulang balik. Tiga fungsi tersebut adalah satu, merawat ataupun melegakan keradangan. Kedua adalah untuk membaik pulihkan secara pelan-pelan, okey, dalam long term especially kan, kita punya sendi tulang rawan tu. And ketiga fungsi dia adalah melindungi, mencegahkan daripada proses pre-radical yang berterusan kan. So bila ada ketiga-tiga fungsi macam ni, kita akan dapat benefit. Sebab tu, ya, sebab tu bila kita amalkan secara istiqomah, kita dapat merasa kita punya joint daripada suka nak melipat tadi kan, pelan-pelan dipermudahkan untuk melipatkan. Daripada duduk nak angkat daripada kursi tu agak payah, memang payah bila saya duduk tau, dia akan memudah mempercepatkan, macam kembali sihat lah, kembali buat benda tu seperti normal kan, seperti sebelum kita ada sakit yang macam tu. Angkat daripada tempat bilik air yang mangkuk tu kan, angkat pun mudah dah. Instead of dulu kan terhege-hege nak angkat keluar daripada kereta, terhege-hege nak keluar daripada kereta kan, sebab kaki kita sakit, tak boleh nak support sangat kita punya joint tu, tak boleh nak support sangat badan kita kan, sakit. Bila sakit tu kena pelan-pelan lah kan, bila dah sihat, zup, okay, dah boleh dah berdiri dah. Okay, now mungkin bila orang yang mendengar perkongsian ni Kak Syam tu interest, berminat, macam mana nak dapatkan dia kan, macam mana nak dapatkan, mungkin ada rakan-rakan family yang mempunyai masalah sama seperti Kak Syam kan, ingin berikhtiar lah, kita ikhtiar dulu kan. So frankly speaking, Kak Syam tak menjual, kami memang tak jual benda macam ni, kami beli dekat website, okay, kat website yang rasmi lah, supaya kita trust dia punya dia punya ketulinan kan. So kami beli, and kita akan beli dengan harga yang sama. Kak Syam beli harga yang sama, you all pun akan beli pada harga yang sama. Cuma yang kami dapat buat adalah, macam Kak Syam dapat buat adalah, berbantu you all dapatkan login ID sahaja, sebab nak masuk ke website kena ada login ID macam tu kan, untuk proses memilih ataupun membeli, buat pembayaran extra kan, perlukan login ID. So itu yang kita boleh bantu, createkan you all punya login ID supaya you all boleh membuat proses seterusnya lah, pilih barang, masuk dalam kad, buat pembelian dan pembayaran. Dan selain daripada itu, kepada siapa yang tak familiar macam mana nak buat proses pembelian online, kita boleh membantu, kita boleh guide macam mana nak buat proses seterusnya, kita boleh bantu daripada situ lah, part yang macam tu. Itu sahaja tau. So benda yang baik kita sebarkan, jangan simpan kan, teruskan berkongsian supaya ramai yang dapat manfaat. Ramai di luar sana mungkin ada masalah seperti yang Kak Syam alami, so dengan berkongsi macam ni mungkin ada yang dapat manfaat. Teruskan berkongsi, okay, terima kasih.